Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rahmina di channel YouTube Rahmina Butik. Kali ini saya mau mereview tas keluaran dari Coach, yaitu ini dia. Tadaa, lucu ya, tasnya lucu banget. Ini Coach Feel Tote 22 with color block quilting and Coach Beige. Ini tampak depan, ini tampak samping kanan, ini tampak samping kiri, ini tampak atas, ini tampak belakang, ini tampak bawah. Ini ya, ini kayak bantal-bantal kayak gitu ya. Ini seri yang pillow kayak gitu loh, maksudnya agak-agak gelembung-gelembung gitu. Ini lucu nih tasnya, beneran ini lucu ya. Bahannya adalah smooth leather and refined cow leather. Jadi pada bagian ini adalah smooth leather, ini smooth leather, ini smooth leather, ini juga smooth leather. Ini smooth leather. Sedangkan pada bagian yang sini, yang agak coklat lebih tua, ini menggunakan cow leather. Nih, refined cow leather di sininya. Nih, ini juga pada bagian top handle-nya di sini, di sini, nih, sini, sini. Nih ya. Oke. Warnanya adalah ivory multi. Ya, nih dengan hardware-nya gold nih. Jadi pada bagian depan ini kayak agak krim atau coklat muda banget kayak gitu ya. Ini hampir mendekati krim. Ini nih seperti yang bahan smooth leather ini warnanya adalah agak krim nih. Ini bagian belakang juga ini. Pada bagian yang coklat mudanya, yang refine coffee-nya, ya ini warnanya warna coklat agak tua sedikit. Masih masuk kategori muda, tapi lebih tua dibanding warna yang ini. Ya, nih. Ini pada bagian sini jahitannya pun warnanya senada dengan warna ini ya, warna ini. Warna utama yang ini. Kayak ini jahitannya senada ini. Yang ini senada dengan yang ini warna jahitannya. Ini juga pada bagian listnya. Ini pada bagian listnya nih ya, sampai ada bagian bawah. Ini warnanya coklat agak tua dibanding yang ini. Nih. Ya. Lucu loh. Ini loh, lucu. Serius ini lucu banget. Ya, seperti ini ya. Hardware-nya adalah gold. Ini gold. Ini gold. Ini pada bagian biji ladanya ini juga gold. Ini gold. Nih. Ini juga gold. Nih, pada bagian zip-nya juga ini gold. Di depan di sini ini ada motif ya nih ya. Ini motif tulisan ikonnya Coach. Tulisan Coach Leatherware. Nih, ini emboss. Jadi ini kayak muncul kayak gitu nih. Nih. Jadi ini oke ya. Ini jadi poin interestnya dia di sini. Nih. Tulisan Coach yang ini. Size-nya di sini saya punya meteran. Warna ya, meterannya. Oke. Pada bagian bawah dia itu di sini. Nah, judulnya juga Field Tote 22. Jadi dia punya base-nya ini warna ya 22. Bagian bawahnya 22. Nih dengan bagian sininya juga nih. Di sini 22 setengah ya. Yang di sini ya, nih. 22 setengah dengan lebarnya nih. Saya ambil paling sisi ya. Ini kurang lebih lebarnya adalah 11. Dari sisi sini ke sini nih ya, nih. Kurang lebih 11.
Bagian depan nggak ada kantong, bagian belakang juga nggak ada kantong, samping-sampingnya juga nggak ada kantong. Nih, jadi dia langsung bukaan utamanya di bagian tengah. Nih, dia menggunakan magnetik. Nih ya, bukaannya menggunakan magnetik dengan hardware gold. Nah, ini bagian dalamnya seperti ini. Warna bagian dalam ini senada ya dengan yang bahan comforter nih, warnanya coklat. Nih, bahannya sweet. Di dalamnya bahannya sweet ya. Di sisi sebelah sini, di sini ada satu bukaan menggunakan zipper. Nih, bukaannya menggunakan zipper. Nih ya. Nih, di sini ada crit. Ini critnya. Nih critnya, kayak kelihatan nggak? Crit. Nih ya critnya ya. Nih, kemudian di sisi sini, di sini ada mat innya. Ini mat in, sorry, kelihatan. Ini mat innya. Oh, nggak kelihatan. Kamboja. Ini mat in Kamboja yang di sini ya, ini matinya Kamboja. Pada sisi sebelah sini ini polos ya, nih polos, nih nggak ada bukaan. Roomy ya, semua jenis handphone masuk, semua jenis dompet masuk. Kalian mau masukin botol atau tempat makanan di yang agak kecilan ya, sini ini masih masuk nih. Nih, jadi ini tas yang kalian yang suka apa ya? Muatannya banyak tapi kelihatan simple, ini oke, bagus. Nih, ya. Di sini dia punya dua tali. Yang pertama adalah top handle. Nih, top handle. Dia langsung nyambung. Nih, ya, langsung nyambung di sininya. Nih, top handle-nya kayak gini. Yang kedua adalah dia punya long strap nih. Tapi long strap-nya ini lucu. Beda motif dan beda warna. Nih, ya. Di sini motifnya kayak ada strip-strip kayak gitu ya, ada garis-garis dua gitu. Nih. Nih, ujung-ujungnya bukaannya seperti ini. Nih, di sini ada tulisan coach, 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 ini coach, ini coach. Nih, hardware-nya gold, bisa dilepas dan bisa di-adjust. Adjustannya seperti ini. Nih, untuk long strap-nya. Bahannya kain ya, yang ini ya. Nih, yang long strap ini bahannya kain. Cocok di bawa ke kantor ini oke. Okay. Oh ya, ini pada bagian bawah di sini ada empat nih ya. Nih. Ada empat kaki dengan gold hardware, bahannya besi. Nih. Nih, lucu. Kelengkapannya yang pertama adalah price tag. Nih. Ini price tag-nya. Di sini ada kode tas C6852 B4 Ivory Multi Price Tag. Yang kedua adalah care card. Ini care card-nya. Nih. Yang ketiga adalah hang tag. Ini hang tag. Nah, lucu ya hang tag-nya ini. Ini kayak bantal. Nih loh, nih. Kayak bantalan gitu. Ini lucu. Sini-sini lucu. Nih, di sini ada tulisan Coach New York. Ini emboss. Ini bisa dirambah. Ada perbedaan permukaan di sini. Ini warnanya senada dengan strap coklat tua. Nih ya. Yang ketiga ini hang tag. Yang keempat adalah dust tag. Karena dia barang butik, maka dia mendapatkan dust bag asli. Nih ya. Sip. Jika kalian punya pertanyaan lebih lanjut mengenai tas Coach Field Tote 22 with color block quilting and coach badge ini, silakan hubungi kami melalui WhatsApp ataupun melalui Messenger yang ada di Facebook ataupun di Instagram. Jangan lupa untuk terus mensupport kami dengan cara like dan subscribe channel YouTube Rehmina Boutique. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.